Tes tes mic. Wah. Benar ada mic. Belagak sikit. Okey, assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel aku. Hari ini macam biasa aku ada projek baru. Okey, alhamdulillah seperti yang aku janjikan pada episod lepas, aku cakap aku ada barang yang dah beli. Cuma aku tak record je lagi. So inilah dia barang-barangnya. Yang korang nampak biasa je lah kan dari jauh. So macam korang tengok kat tajuk ni adalah part-part carbon. Ha, part-part carbon untuk motor aku. Kalau korang dah lama ikut channel aku, mesti korang tahu yang aku gila sangat dengan carbon. Part-part motor aku pun banyak dah yang carbon. So ni adalah tambahan bagi part-part carbon dekat motor aku lah. So macam korang nampak sekarang ni ada 3 barang. 1, 2, 3. So kita pergi kepada yang paling atas lah. Sebab aku punya setup kali ni, aku fullkan semua kat depan. Bahagian depan aku fullkan semua carbon. So, ada 3 barang. First, head coil. Head coil. Second, winglet. Lepas tu aku ada magat. So ni bukan carbon celup, bukan carbon sticker. Ni adalah carbon ori lah. Tapi tak, bukannya fully ori, bukannya carbon vacuum. Kalau korang main carbon, korang tahulah kot. Ni bukan carbon vacuum. Vacuum dia fully carbon. Memang dia base dia, dia pakai carbon. So ni dia disalut je lah dengan carbon. Okay, dibalut. Dibalut dan diepoksi. Okay. So dari jauh mungkin tak nampak lah. Main aku bawa dekat sikit. So kalau korang biasa main carbon, korang tengok pun dah tahulah. Memang beza eh, carbon yang pakai epoxy dengan carbon sticker atau carbon celup lah eh. So ni head coil dia. Kejap, tak nampak sangat. Okay, ni head coil. Dan ni winglet. Nampak tak? Okay, ni winglet. So motor aku sekarang memang dah ada winglet, tapi aku nak tukar yang, aku nak carbonkan semua kat depan. Dan ni magat lah. Okay, so ni bentuk dia bukan bentuk magat standard. Dan aku pun tak tahu nak bagi nama apa, apa orang panggil magat ni. Dia macam magat V2 lah kot. Kan? Mungkin macam magat V2, tapi ada orang panggil magat R1M atau magat GP. Aku pun tak tahu. Tapi korang nampak lah eh bentuk dia. Lepas tu korang panggil lah apa-apa, aku pun tak tahu sangat. Okay, aku boleh kata ni salah satu rahsia jugalah sebenarnya. Walaupun korang nampak carbon ni biasa je. Video-video aku sebelum ni pun ramai yang tanya, bang, carbon tu buat kat mana? Carbon tu berapa buat? Aku tak boleh nak jawab sebab carbon-carbon dekat motor aku tu aku buat sendiri. Ni je yang aku beli. Eh, sebab tu pun memang dah azab lah. Aku memang dah orang kata serik nak buat. Ada member-member aku pun minta buatkan untuk motor dia orang. Aku cakap, memang tak. Aku memang sebenarnya buat carbon ni leceh. Bukan leceh, dia leceh satu. Time aku buat hari tu musim PKP. Nasib baiklah tak ada buat apa kan. So memang order barang kat Shopee, buat slow-slow kat rumah. Sebab dia macam korang kena dedicate masa korang untuk buat benda tu tau. Dia sehari tu bukannya, dia bukannya kalau kau fokus betul-betul boleh siap. Tak ada. Dia sebab korang kena letak epoxy, korang kena biar lu, lepas tu nak kena gosok. So leceh-leceh dia. Mungkin mahal carbon ni terletak pada situ lah eh. Sebab sebelum aku try buat sendiri pun, aku macam ada fikir yang apa pasal carbon mahal sangat kan. Barang ni murah lah.
Yalah murah, I mean. Beli barang sahaja dengan beli yang dah siap, jauh sangat beza. So macam, itu aku terfikirlah kenapa macam gitu kan. Tapi, lepas dah buat sendiri, aku dah, baru aku faham yang, oh mahal dia dekat situ. Kat tangan semua gatal-gatal ni, luka-luka tau. So ada duit lebih sikit, aku beli je terus. Aku malas nak buat sendiri. Tapi ada part-part yang nak kena tebuk lah. Winglet ni tak ada lubang lagi. Headcoil ni tak ada lubang lagi. Magat ni mungkin nak kena tambah bracket, aku rasa tapak dia lari ni. Sebab katanya magat universal. Semua R series boleh pakai. R15, V1, V2 boleh pakai. Tapi tak tahu lah, kita cuba lah eh. So aku rasa tu je lah kot. Tak ada apa nak bawa sangat. Tanpa buang masa, jom kita pasang. Okay geng, sebenarnya punca sebenar aku nak carbonkan semua depan sebab korang tengok cat aku ni. Ini bukan calar tau. Ni cat tanggal. Stone chip. Ni stone chip. Teruk eh. So sebenarnya aku sakit hati dengan stone chip ni. Aku sakit hati dengan cat aku ni. Sebab aku baru je juga spray ni. Kalau korang tengok YouTube aku kan, tak sampai setahun ni, berapa bulan baru. Tapi dah macam ni. Tengok magat. Sebab aku boleh kata jaga jugalah kan. Aku tak ada follow belakang orang. Belakang lori aku memang jauh lah senang cerita. Tapi jadi macam ni juga. Maksudnya apa? Maksudnya colour dia, cat dia ni tak bagus. Nipis. Korang tengok ni. Aku punya tank. Pecah amat kala dia. Koyak. Kala dia koyak. So aku memang sakit hati gila. Sebab tu aku carbonkan semua depan ni. So aku lupa nak bagi tahu Zee. Part head coil ni, dia bukannya tanggal baru tau. Dia tampal je atas tu. Dia cuma ikat dekat skru side mirror, skru windshield. So tu yang nak kena tebuk je lagi. Okay. So jom menebuk. Yang dah siap tebuk, jom kita try. Screw in shape. Oh, screw in shape. Seller ni bagi free dekat aku sebab borong banyak. Dia bagi skru titanium. Skru titanium ke apa? Skru alloy ke apa? Warna merah. Okay, sebelum ni memang aku dah pakai dah. Aku beli kat Shopee. Tapi color dia jadi pudar. Ni yang aku pakai. Ni yang baru. Okay. Settle, head coil. Garang, mat. Dah, jom kita buat winglet pula. Okay, aku dah tebuk siap-siap winglet ni.
Jom kita try pasang. Pun jatuh mat, crack mat. Tapi tak apa. Winlet ni ngam lah. Okay, kan sambung balik. Aku dah siap pasang winlet. Hai. Phone aku crack jatuh tadi. Tapi tak apa. Misi harus diteruskan. Ada harga yang harus dibayar dalam menyiapkan satu video. So, head call, winlet. Tinggal magat. Let's go. Okay, next kita ke magat. So, untuk magat depan ni, katanya universal. Tapi tak apalah. Untuk magat depan ni, dia bukan PNP tau. Korang kena set up satu bracket. Macam ni. Bracket. So ni aku dah buat lah semalam. Senang sikit kerja kori ni. So bracket ni dia kasih sekali. Kuat pula angin. Aku takut jatuh phone aku tu. Tak sempat habis kan. Goyang. Apalah kita tawakal eh. Tak boleh tawakal. Kuat sangat. Okay, sambung balik. Angin dah slow sikit. Harap-harap tak jatuh lagi lah phone eh. Semalam aku dah set up siap-siap bracket ni. Sebab lubang standard dia kat sini tau. Tapi magat ni dia punya skru dekat bawah ni. So kena ada penyambung, kena ada bracket untuk ikat benda tu. So ni aku dah buat. Jom kita try lah pasang. Oh, lupa nak bagi tahu. Untuk bracket ni aku tak sure V2 kena buat bracket ke tak ataupun PNP je. Kalau V1 memang confirm kena. Lubang ni memang jauh lagi. Okay, alhamdulillah dah siap pasang. So macam korang nampak, itulah hasil dia. Bagi aku untuk rupa aku sangat puas hati. Memang lagi garang motor kalau full carbon depan. So mungkin nanti lepas ni aku akan custom stripe sikit red candy kat depan tu. So tak adalah nampak hitam, tak adalah nampak kosong sangat depan carbon. Lepas tu colour merah. At least ada striking sikit. Ada strike warna merah sikit dekat depan kan. So tak apalah tu nanti slow-slow kita buat. Untuk kualiti barang okey-okey je lah kan. Dia tak adalah perfect sangat dia punya finishing. Tapi lawa je lah. Carbon dia tu naik je. Cuma mungkin boleh improve sikit dekat finishing. So alhamdulillah dah settle. Aku rasa tu je. Pasal sekadar tu je video aku untuk kali ni. Phone pun dah pecah. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. So kita jumpa di video akan datang. Bye bye.